Halo, halo guys, welcome to channel AITNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe ini gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, aja Mimin, oke? Mimin doubling aja ya guys, komik I Become a Beast Girl. Kamu ingin pergi? Kata si Reh nih sama si Izu. Itu benar? Ada Yuzu nih guys. Tapi rencana oasis kita baru saja dimulai. Dan tidak ada satupun dari kami yang memiliki banyak pengalaman menanam. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Katanya gitu guys. Ini ciri-ciri berbagai tanaman yang aku catat dan tindakan pencegahannya saat menanam. Aku juga menuliskan beberapa solusi untuk memungkinkan ada masalah dan ini sudah cukup. Si Izu nih guys, dia ngasih buku catatannya guys. Kamu sudah lama nulis ini kan? Kamu sudah lama ingin pergi sejak datang ke sini. Kamu sudah mempersiapkan semuanya, katanya gitu. Reh, kata si Izu nih guys. Bagaimana dengan Teng An? Dia masih sangat muda dan sangat melekat padamu. Apakah kamu tega meninggalkannya sendirian di sini? Hah? Dikaget dong. Tiba-tiba si Ray ngomong kayak gitu. Teng An sangat menyukainya dan beradaptasi dengan cepat. Katanya gitu guys. Semua orang juga sangat baik padanya, meski aku tidak bersamanya, dia bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia, katanya gitu guys. Di samping itu, dia masih memilikimu. Aku percaya bahwa dia berada di pendidikanmu dan berada di sekitarmu, dia akan menjadi anak yang baik, katanya gitu guys. Tapi kamu adalah beruang. Meskipun Teng An memiliki lebih banyak ciri-ciri dari pihak ayah Teng Xiao, apakah Teng An benar-benar anak beruang, katanya gitu. Kami tidak bermaksud sama ketika berbicara tentang anak nakal ya guys. Singkatnya, aku percaya padamu, Reh. Dengan pendidikanmu, Teng An pasti akan menjadi orang baik yang jujur dan berani, katanya gitu. Ors yang bagus. Ors yang baik, maksudnya, guys. Bagaimana denganku? Apakah kamu pernah enggan berpisah denganku? Katanya gitu. Atau apakah kamu tidak pernah berada dalam jangkauan pertimbanganmu, katanya dia. Teh, kamu. Sekarang kamu sudah memutuskan, baiklah, tapi. Tapi apa? Kata Yuzu guys. Kamu harus memberiku waktu. Aku harus mengatur segalanya sebelum aku dapat mengirimmu kembali ke suku Daze. Kata si Reh nih guys. Kami tidak bisa membiarkanmu seorang wanita melakukan perjalanan melalui gurun dan hutan sendirian. Bahkan jika ada banyak hal yang harus dilakukan, kamu bisa meminta bawahanmu untuk mengirimku kembali. Tidak, katanya gitu guys. Ada terlalu banyak bahaya di jalan ini dan aku tidak mengkhawatirkan orang lain, katanya dia. Ya cuma aku cuma mengkhawatirkan dirimu, katanya gitu guys.
Selain itu, aku berjanji pada Jono bahwa aku akan mengirimmu kembali dengan selamat. Jadi kamu tidak boleh membiarkan aku mengingkari janjiku, katanya gitu. Atau apakah kamu sangat merindukan Jono sehingga kamu bak? Tentu tidak, katanya gitu, guys. Aku hanya merasa ada terlalu banyak hal yang terjadi di kota gelap saat ini. Dan aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Benarkah? Oh, gue ingin sedikit. Apakah ini benar-benar karena kamu mengkhawatirkanku? Katanya gitu, guys. Ya benar, katanya gitu. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres dengan Rey sekarang? Benar, memanggilku. Ada bunyi duk 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 tuh lagi tiba-tiba. Si Teng A nih. Manggilnya Teng An. Eminem itu amu ya guys, ibu atau amu atau ibu ya. Akan mengajakmu bermain, katanya gitu. Aduh. Jika itu benar, mengapa kamu tidak bisa tinggal untukku? Aku mendengar kalau Yizu akan kembali, kata ketan kanannya si Rey nih guys. Mengapa tidak mempertahankannya, katanya gitu guys. Kamu terlalu melebih-lebihkanku. Yizu tidak akan tinggal di kota kegelapan untukku, kata gitu guys. Jadi apa kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa? Terima saja kenyataan bahwa kamu harus mengirim wanita yang kamu sukai kembali ke pria lain. Kapan Rey yang kukenal jadi begitu penakut dan pengecut, kata gitu guys. Jadi apa yang bisa kulakukan? Haruskah dia secara paksa memenjarakan Yizu di sisinya atau mengancamnya dengan Teng An dan tinggal di kota gelap? Percuma saja hati Yizu telah bersama Yono dari awal sampai akhir. Bahkan jika dia tetap di sini, itu mungkin tidak mungkin, katanya gitu guys. Bisakah Yizu melupakan Jono? Katanya gitu guys. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di like, subscribe. Terus jangan lupa di klik loncengnya ya guys. See you, bye-bye.